Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue Jelol. So di video kali ini kita bakal main game GTA 5. Jadi di video kali ini kita itu bakalan ngegojek ya guys ya. Masih bingung sih gue guys, karena kita itu udah pesen mobil yang aneh ya guys ya. Itu sama teman kita yang ada di koordinat. Ini dia mobil aneh-aneh itu dijual di sebelah sini teman-teman. Nah di sebelah sini guys, namanya kalau nggak salah Embut. Nah guys, si Embut ini jadinya nyewain mobil-mobil yang aneh. Jadi kita bakalan narik uang dengan mobil aneh yang dipinjemin sama si Embut ini ya guys ya. Hari udah cerah, nampaknya cocok sekali untuk kita ngegokar di kota Hopefully ya guys ya. Jadi sebelum kita ngelakuin gokar kali ini, jadi kita bakalan on the way aja ke tempat si Embut ya guys ya. Kalian harus inget-inget ya guys ya, pokoknya namanya Embut. Embut ya, Embut. Embut bukan sembarang Embut. Oke guys, kita udah sampai di tempat Embut ya guys ya. Dimana tuh sekarang si Embutnya ya guys ya. Nah ini dia si Embut yang nyewain mobil-mobil aneh guys ya. Jadi kita parkirin dulu biar ada etika baik sama Embutnya. Oke guys, kita udah parkirin, langsung aja kita tanya si Embut ya. Woi Embut, ada mobil apa nih hari ini? Ada nih kalau lu mau, mantep banget nih. Ya udah, apaan? Bayar dulu lah. Ini lu tenang aja, gue udah bawain koper buat lu. Nah, gini kan enak. Wah, itu dia guys, mobil yang dibilang sama si Embut guys. Gila, mobilnya aneh banget ya guys ya. Mobil apa nih? Roda dong, emang bisa dimasukin guys? Coba. Kita masukin ya. Wih, bisa coy. Mobilnya, wah ini kalau misalkan orang-orang naik ini bakalan kaget kali ya. Roda berjalan, totonya ini kendaraannya yang bisa dilaju gitu ya kan. Wah gila. Embut, makasih ya Embut. Gosong dikit gak ngaruh. Oke guys, kita langsung aja ngegokar ya. Kita langsung on the way ke tempat biasanya orang nongkrong guys. Biasanya sih orang-orang tuh kalau baru masuk ke kota tuh tempatnya ada di taksi sana teman-teman. Nanti kita bakal coba lihat aja ya reaksi mereka itu kayak gimana saat nanti gue bakal ngegokar pakai mobil ini guys. Standing dulu bos. Oke guys, kita udah sampai nih teman-teman. Kita bakal coba lihat aja ya. Ini dia. Halo, halo mas. Halo. Ini gokar. Mau gokar enggak? Boleh. Ini masuk ke holy shit. Iya, ini gokar, Mas. Ini kalau jauh dekat biayanya $20 ya, Mas. $20. Iya. Ya karena Mas teman saya $10 lah, enggak apa-apalah ya. Oke. Karena Mas pelanggan pertama saya nih. Oke, boleh. Iya. Wah. Wah. Wey, mau apa ini, wey? Yang bener mas, nyetirnya dong. Yang gak bener dong nyetirnya. Yang bener nyetirnya, gimana sih? Halo, wey, bisa dengar saya kagak, bang? Bisa, sir, ganti rugi, sir, ganti rugi, sir. Ganti rugi? Kita di jalan kita, gimana ceritanya? Iya, orang di ini, bukan di jalan sirnya. Ini jalan kita. Ini jalan kita tadi. Ini jalan kita nih ya. Pergi lo, jalan kita nih. Ini jalan kita nih. Saya salah, sir. Iya, jauh-jauh. Ya, sir, saya salah. Jangan lagi. Bang, jalan itu, Bang. Sembarang. Maaf ya, Pak, untuk ketidaknyamanan, Pak, tadi. Aman. Aman ya, Pak. Kurang aja tadi, Pak. Saya harus membela customer saya, Pak, dimanapun dia berada. Situasi ya, dan terus kondisi apapun pasti saya belain, Pak. Aku udah naik ini, udah naik gokar. Gokar hop. Atas nama Yanto bilang. Atas nama Yanto ini dijemput aku. Iya, dijemput. Mana ada saya jemput, orang saya nawarin gokar. Iya, dinawarin gokar tadi. Mas ya macam-macam ya, saya dijemput, saya ledakin ini mobilnya nih.
Iya. Ini saya mau antar di mana nih, Mas? Lupa saya. Ke sini, Mas. Oh, sebelah sini, Mas. Oke. Iya. Nanti uangnya bisa selipin di kantong saya aja, Mas. Enggak apa-apa, Mas. Atau nanti boleh, saya boleh, bukain boleh pintunya, Mas, tanpa harus Mas ini keluar sendiri ya. Oke, siap. Aman. Oh. Soalnya Mas pelanggan pertama saya gitu. Wah, ini saya pelanggan pertama ini. Iya, silakan, Mas. Oke. Nah, boleh. $20 ya, Mas? $10, Mas, karena Mas teman saya, Mas. Oke. Ini $5 ya. Ya, saya cuma mau bayar segitu. Iya. Oke. Saya akan ngasih. $5, Mas. $5 lagi, Mas. Saya ngasih. $5. Jatuhin aja, jatuhnya cukup jatuhin atau saya kasih itu, Mas. Cepat. Ini nah, mantap. Pas lagi kerja juga. Iya. Aduh, saya nggak bisa lagi. Terus? Ma, ini $200 udah banyak banget loh, Mas. Iya, nggak apa-apa. Wah, kamu, gila. Makasih banget loh, Bang. Iya. Wah, semangat, gila. Ya. Makasih. Iya. Hati-hati, Pak. Hati-hati kamu ya. Iya, sama-sama. Hati-hati jalan. Oke. Wah, mantap. Kamu yang hati-hati di jalan. Iya, hati-hati, Pak. Oke. Silakan, Pak. Silakan. Iya, kamu yang masuk situ. Oh dan iya. Tolong jangan dikeluarin lagi tuh ya. Oh enggak dikeluarin kok. Aman, iya. Aman, Mas. Aman. Aman kan ya? Aman. Damai ya? Okay. Aman. Hati-hati, okay, Mas. Iya. Mas soalnya udah ngasih $200. Oke. Oke, makasih, Mas. Iya. Laris manis nih kalau kayak gini mah bakalan ya? Cepet kaya nih. Sama-sama, Mas. Mari. Ini kalau kayak gini namanya cepet kaya, guys. Dikasih $200 padahal cuma minta tipnya itu $10, guys. Gila deh, baik banget, guys. Oke, kalau gitu kita coba on the way ke tempat taksi lagi, guys. Nanti kita bakal cari penumpang yang kedua ya, guys ya. Ini penumpang keduanya baik lagi, baik kayak yang penumpang pertama atau enggak, guys. Kita bakal coba lihat aja ya. Kontak dulu, bos. Oke, guys, kita udah sampai di tempat biasanya Opang mangkal ya, teman-teman. Dan kita bakal coba liatin aja ya, ada enggak? Oh, ada yang mau Opang tuh, teriak-teriak. Mana tuh Opangnya? Weh, berhenti. Oh, ya. Opang, Bang. Mau Opang enggak, Kak? Saya Gokar, bukan Opang. Opang sama saya aja ini. Kagak, saya. Ini kagak. Saya mau ngegokar, mau cari magang ini. Mana Opang ada sama saya aja, Pak. Kagak, saya mau ngegokar. Ya udah, Abang cari penumpang yang lainnya aja kalau gitu. Ya udah. Jangan mau sama sopir yang ini, dia sopir magang. Iya. Iya. Jangan gitu. Kita teman. Iya, Opang sama Gokar harus bersahabat dong. Iya. Agar silaturahmi tidak terputus. Gokar. Bolehlah, Mas. Gokar, 100. Mas. Mas. Gokar, Mas. Agar Gokar. Silaturahmi tidak terputus. Gimana? Ini gimana naiknya? Naik aja, Mas. Bisa, Mas. Jangan, Mas. Dia sopir magang, mantap. Mas. Mantap. Saya dapat penumpang. Wah, ya, saya dulu. Opang, bapak polisi. Bapak mau kemana, Pak? Garkot. Ke Garkot, oke. Kalau Garkot $20 ya, Pak? Boleh. Ya, bapak atas nama siapa ini, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Nama saya Gary, Pak. Siapa? Jerry. Gary. Iya, Gary. Oh, salam kenal, Pak Giri. Saya Yanto, Pak. Oke, salam kenal, Pak Yanto. Kesan-pesan abang naik mobil ini gimana, Bang? Agak ini ya, agak lain ya. Maksudnya itu masa bukan berjalan ya. Maksudnya agak aneh gimana, agak lain dan gimana, Bang? Tapi keren, Bang. Iyalah, saya itu beda dari gokar-gokar yang lainnya, Bang. Saya tuh gokar absurd, Bang. Oh, iya. Iya, gokar absurd saya. Saya baru lihat nih, Bang. Oh, emang saya doang, Bang, yang kayak gini, Bang. Gak ada yang lain, Bang.
Oh, VIP ya. Iya, betul sekali. Nanti diselipin aja, Bang, di kantong enggak apa-apa, aman kok. Ini di garkot ya, Bang, udah sampai ya. Oke. Oke, makasih, Bang. Hati-hati di jalan, Bang. Gila keren banget anjing. Dibilang keren banget anjay. Gila ya, ini mobil gokar bukan sembarang gokar ya teman-teman ya. Gila loh. Yang kayak gini-gini. Sir, bisa nyopir enggak sih, Sir? Ini maksudnya apa nih, Bang? Nih, dua kali nih ketemu saya nih, Bang ya. Maksudnya apa nih? Nabrak-nabrak motor. Enggak. Ini sirnya yang enggak bisa nyetir ini. Enak aja, abangnya dia tadi nyari perkara sama saya ya. Kok ini ban doang? Aku ban doang. Ya, saya udah sabar banget nih, sabar ya. Yo, jangan sampai saya naik pitam nanti ya, Abang ya. Gak takut. Oke, guys, kita udah sampai di tempat taksi kembali, guys. Tadi ada taksi tuh lewat tuh. Itu saingan juga tuh, guys. Tapi kita gak kalah saing, coy. Pasti banyak orang yang mau naik mobil kita, bro. Wah, ada Boren nih. Boren warga baru. Halo, Pak. Mau gokar gak, Pak? Ya, kok gak ada? Abang mau gokar, Bang? Enggak sih, saya kan taksi. Oh, Abang taksi? Iya, saya cuma ngetes doang. Ini aneh banget ini. Gokar, Bang, gokar. Ada yang mau gokar gak, Bang? Ini apa tuh? Gokar, Bang. Saya gokar. Bawa dong. Kok di kastem aja? Weh. Sir, mau dong, Sir. Berapa? $20, Bang. $20. $20, tapi KTM lu ya? Boleh, $20. Ya, KTM dulu. Naiknya dari mana naik nih, Sir? Naik aja, Bang. Bisa. Gas. Oke. Kita kemana nih, Bang? Ke Perum. Perum itu Perumnas ya, Bang ya? Yoi, betul. Oke, kalau Perumnas lewat sini, Bang. Ini apaan, Sir? Ini gokar, Bang. Mobil motor? Ini gokar kan mobil, Bang. Gimana sih kata Abang? Ban doang enggak ngaruh, ini, Bang. Yang penting nyampe. Ini namanya apa, Bang? Ini tuh sebetulnya saya tuh ini sih, Bang. Bisa dibilang telat bayar. Jadinya dikasihnya banyak doang gitu, Bang. Nah, lo. Allahu Akbar. Tenang, Bang. Aman. Ya aman aja, aman, Bang. Aman, Bang. Ini enggak jatuh ini. Enggak ada, aman nih. Aman enggak jatuh, Bang. Keren dah. Keren ya, Bang ya? Keren dah. Ban doang tapi bisa jalan ya kan? Ya iyalah, Bang. Kalau misalkan enggak ada ban mah enggak bisa jalan, Bang. Tapi kan enggak ada mesin ya, Bang. Ada, abangnya enggak ngeliat. Coba. Allah, Bang, pusing. Aduh. Kalau mata satu pusing. Pusing banget. Pakai mata batin, Bang, jangan mata satu. Ya Allah, Bang, mata hati, Bang. Jangan lihat hati saya, Bang. Ya, sedih. Kenapa, Bang? Emang hatinya. Habis ditolak, Bang. Ya, Bang. Bang, jadi, Bang, pokoknya, Bang. Makanya kalau misalkan Bang boleh mampir, Bang, dulu enggak, Bang, ke Bang? Ke Bang. Ya, kiri. Boleh, Bang, ke Bang. Nah, bentar, Bang. Aman. Ya. Oke, Bang, kita tunggu, Bang. Bentar ya. Oke, aman. Ngapain abang nendang-nendang mobil saya, Bang? Loh, kirain, Mbak, ini, Mbak, kirain. Ngapain abang ngetendang-tendang mobil saya, Bang? Sar, mobil abang gua karena jangan ditendang lah. Iya, jangan ditendang-tendang gitu dong. Wah, barang. Gak ada yang punya ini di dunia ini. Iya, sorry. Gak ada kacanya. Ya udah, Bang, saya duluan, Bang. Bang. Berangkat, Sar. Oke. Oh, mau wakbar, pusing. Itu orang dikira udah doang. Terutamanya ada mobil, maksudnya ada orangnya. Bentar, kantong saya 237. Bentar, Sir, ini melambat ini, Sir. Itu orang anjay. Dikira gak ada orangnya, coy. Roda doang. Astaga. Aman, Bang. Bayarnya $20 aja, Bang. Karena berhubung saya mendapatkan experience terbaru. Oke. Jadi saya jadi $30. Mantap banget, Abang. Gila. Abang, ini Abang siapa nih? Penumpang ketiga yang baik banget. Ini Abang, saya Yanto, Bang, Yanto.
Yanto. Oh, Pak Yanto. Oke deh. Di sini, Bang. Ya, betul. Kiri. Mantap, Pak Yanto. Oke, saya bukain pintunya, Bang. Aman, Bang. Siap, Pak Yanto. Terima kasih, Pak Yanto. Benar, Pak Yanto. Sabar. Oke, aman aja. Tadi kalau boleh tahu dengan Bapak siapa, Pak? Aku Dusty, Bang Yanto. Oh, Bang Dusty ya. Oke, Bang Dusty. Ini Pak Yanto, buat Pak Yanto. Semoga rezekinya makin lancar, Pak Yanto. Amin. Salam buat Pak Yanto. Oke, duluan Pak Dusty. Yo, Pak Yanto. Gila, guys. Dapat tips $10 ya. Jadi penumpang yang ketiga tidak pelit, guys. Dia ngasih uang yang lumayan banyak ya, teman-teman. Jadi kita bakalan coba langsung aja OTW untuk mengambil penumpang yang keempat. Tapi coba kita ke tempat yang berbeda, guys. Di tempat yang satunya lagi, guys. Yang biasa orang baru masuk kota ada di atas sana, guys. Oke, kita bakal coba on the way aja, teman-teman. One eternity later. Halo, Mas. Halo. What the fuck, apa ini? Halo, Mas. Astagfirullah. Mau gokar enggak, Mas? Gokar, gokar. Apaan, gede banget mobilnya. Gokar. Mana ada gokar ini? Mobil doang. Ini bisa ditaikin lah. Gokar, Mas. Mas mau gokar enggak? Saya gokar ini. Naik. Boleh. Boleh. Oke, Mas. Gimana naiknya coba? Naik aja, Mas. Astaga, ini sih terbalik ini. Bang, gua bisa naik enggak, Bang? Gak bisa, Bang. Kan gokarnya satu orang saya. Oke, duluan, Bang. $20 ya, Bang ya. Abang mau kemana nih, Bang? Aman. Saya mau jalan-jalan dulu kali ya. Saya baru pengen ini nih, nyobain ini nih, apa nih mobil. Jalan-jalan nih dulu. Waduh, iya, boleh, Bang. Akhir sih MRPD sih saya sih. MRPD itu berarti polisi, bukan MRPD itu, Bang? Betul, LSPD. Oh, oke. Abang mau jalan-jalan dulu ya? Boleh, ajak lah saya jalan-jalan pakai. Ke mana, Bang ya? Jalan-jalannya ya, Bang ya. Oh, kita ya coba ini kali ya, Bang ya. Kayak ke tempat-tempat orang banyak. Boleh ke gitu ya? Garkot kali ya. Ke Garkot. Oh, mau ke Garkot. Oke. Okay. Abang tunjukin aja pokoknya mau ke mana, Bang. Tarifnya sama tetap 20. Tarifnya karena ini jalan-jalan $50, Bang. Waduh, enggak bisa di diskon lagi kan? Oh, ada, Bang, kalau di diskon. Oh, ada. Ada. $70. Itu naik jatuhnya, bukan diskon itu. Iya, itu namanya diskon, Bang, kalau buat gokar saya gitu. Aman aja, mau semahal apapun, yang penting masih di bawah $100. Kalau pakai kendaraan ini aman aja. Aman, Bang, tenang aja. Abang mau kemana, kita anterin, Bang. Nih Garkot, Bang. Kita pamer dulu sama orang. Aduh. Wah, gak bener nih. Wah, Abang yang bener dong kalau misalkan ini nyetir. Kamu mau dilindes pakai ban ini? Tahu, kamu mau dilindes? Ban goib ini. Ban goib sembarangan. Ini teknologi terbaru. Iya. Lu dari mana, Bang? Oh, ini ban kereta ini. Saya beli dari Embut. Itu apaan, Bang? Embut apaan, Bang? Teman saya jual mobil ini namanya Embut. Nama teman saya namanya Embut. Kita balapan, Bang. Ini gokar, Bu. Ini gokar, Bu. Ini bisa ini opang enggak, Bang? Bisa gonceng enggak? Ini kenapa, Bang? Kenapa, Bang? Ini mobil monster. Goban ini bukan gokar. Aku bisa dibonceng enggak di situ? Aku bisa masuk enggak? Ada customer saya soalnya yang masuk. Ya udah, saya dulu aja deh, Bang. Iya, aku ikut lagi, Bang. Oke. Tunggu situ. Wah, banyak ya, Bang ya. Gila, yang mau saya anterin. Ini antusiasnya sangat-sangat iya, naik ginian tuh. Apa ya, karena langkah banget teknologi. Langkah banget ya? Oke deh. Oke, sudah sampai $20 aja, Pak. $20, oke. Iya, Pak. Oke, Pak. Kio, kamu naik situ, Kio. Aku ikut. Bang, adek aku mau nyobain, Bang. Boleh. Silakan. Buset. Velaknya bisa dibuka. Buka, kita berhadapan. Oh iya, Mbak, jangan deket-deket, Mbak. Nanti saya, aduh, takutnya kenapa-napa, Mbak. Jangan apain Nadi aku, Om. Enggak, jangan kentut. Mas kentut ya, bau. Enggak, saya enggak bakal ngapa-ngapain kok, tenang. Aku kantong 237, Pak. 237. Ini ada apa nih? 237. Nih, saya kasih tips $10. Waduh, makasih banyak, Pak. Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya, Pak. Ya, saya coba tes ketahanan dulu ya.
Oh, boleh Pak, boleh Pak. Kok kamu ke aku sih? Woi, kalau personal bilang, kalau personal bilang. Sakit tahu jatuh dari jetlag. Ayo Bu, silakan Bu, mari. Tapi bau bau kentut di sini. Bau kentut dikit nggak ngaruh. Gak ngaruh kita berhadapan tahu kita berhadapan. Gak apa-apa berhadapan dikit juga gak ngaruh Ibu. Oke saya berangkat ya Pak. Mari. Oke. Ibu mau kemana Bu? Ke Garkot aja. Ke Garkot aja. Deket banget, banget ini. Iya ke Garkot aja. Aku kan mau nyoba doang ini ikut kayak gini. Oh gitu. Pusing ini katanya kepalanya Mas. Adiknya kasihan banget. Aku boleh muntah di sini nggak? Jangan Mbak, nanti customer saya kalau misalkan Mbak muntah nanti nggak mau naik. Mbak, tapi bikin Mbak, mual. Jangan muntah Mbak, please banget ini Mbak. Aduh, ini udah nyampe Mbak Garkot Mbak. Aduh, gratis dah buat Mbak, gratis dah buat Mbak, gratis ya gratis. Aduh, makasih dah aku iya. Kapok nggak jadi. Aduh, iya sama-sama Mbak. Aduh. Makasih. Iya kapok, bau banget lagi di dalam, bikin muntah. Buset dah. Bener-bener banget tuh penumpang kelima gua yang gratis. Oke, kita udah sampai di tempat sini teman-teman. Apakah ada penumpang? Kayaknya nggak ada guys. Apa kita tungguin aja kali ya? Nah, tungguin dulu dah. Sampai nanti ada orang. Olahraga dulu bos. Halo bang, gokarnya bang. Halo bang. Gokar. Iya bang, gokar. Abang mau gokar. Karnya mana? Ini kan cuma ban doang, bang. Kar ini, dibilangin. Saya ngegokar ini. Abang mau ngegokar gak? Boleh, boleh. Ah, boleh, boleh, bang. Jauh dekat $20 ya, bang. Duh, sempit banget ini. Iya, emang kayak gini, bang. Abang mau kemana, bang? Asuransi aja. Asuransi. Abang atas nama siapa nih, bang? Atas nama Daib. Daib. Iya. Oh. Wah kalau nggak salah kita pernah bertemu ya. Tapi kapan ya? Kayak kita pernah bertemu ya. Lupa ya. Tapi ya kayak nggak asing gitu ya kita ya. Iya kayak nggak asing ini. Kayak nggak asing ya. Tapi kapan ya? Ah sudahlah Pak. Mungkin hanya mimpi kali ya Pak. Iya mungkin dejavu doang kali. Iya dejavu doang kali ya Pak. Benar. Pak mobil saya bagus nggak Pak? Ini kendaraan apa lagi, Bapak? Ini kendaraan, ya bisa dibilang kendaraan aneh lah, Pak ya. Ini, saya suka ngegokar gitu, Pak. Tapi saya sewa mobil gitu yang rongsokan. Tadi saya minjem sama si Embut, tapi dipinjeminya mobil yang ini katanya. Tapi mual, Pak ya? Muter-muter nih. Mual dikit, nggak ngaruh. Dari tadi saya ngeliatin sepatu Bapak terus nih. Jangan liatin sepatu saya Pak, liatin atasnya saya. Biar Bapak kagak mual. Ah kalau itu serem Pak. Jangan Pak, maksudnya itu ngeliatin ini Pak, muka saya Pak. Bukan ngeliatin junior saya Pak. Oh. Bu gimana ya, sih Bapak? Kan di atas sepatu itu Pak, aduh. Ya iya sih, tapi kan di atasnya sepatu ya nggak itu doang Pak. Bapak itu gimana sih? $20 ya Pak pokoknya ya Pak ya. 20 nih ya. Iya, $20. Kita udah mau sampai nih, Pak. Mantap sekali, Pak. Ya udah guys ya, mungkin kontennya sampai di sini terlebih dahulu, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin videoku dari awal sampai akhir dan terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support aku. Komentar di bawah kalau misalkan kalian ada ide, nanti gue bacain, guys, satu persatu. Kalau gitu gue Jelol. See ya. Bye bye. Pak, ini benar enggak ada tipsnya, Pak? Gak ada, udah segitu aja. Mual juga saya dibuatnya. Aduh, $10 gitu Pak, $5, gak ada ya Pak? Gak ada. Gak nyaman saya nih kendaraan ini. Ya udahlah Pak, kalau gitu hati-hati Pak Dep ya. Iya, hati-hati ya. Juga ya, siapa ini Bapak Gojek nih. Iya, Pak Payanto Pak, Payanto saya, Payanto. Oke Yanto, duluan ya, Yanto ya. Belakangan ya. Hati-hati Pak, hati-hati Pak. Gak ngasih tips.